Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini diawali dengan olahraga Ayu Ting Ting, yoga bersama Ciso Yoga tentunya. Diawali dengan yang sehat-sehat nih, semoga semuanya selalu sehat, amin ya robbal alamin. Tak hanya Ayu Ting Ting, di sini juga Mom Ayu Ting serta seluruh keluarga jalan-jalan sehat di pagi hari. Terutama hari ini ya, bertepatan dengan hari weekend nih, Minggu ceria. Sebelum memulai aktivitas, di sini Ayu Ting Ting tes web terlebih dahulu nih untuk persiapan jadinya nanti malam nih. Insya Allah Ayu Ting Ting akan hadir sebagai dewan juri di acara kontes dangdut Indonesia, yang mana ditemani oleh Ivan Gunawan dan juga Bunda Iis. Tak hanya itu, juga ada Cakra Khan dan juga Deddy Caknan. Wow, seru pastinya ya. Bagi sahabat semua, jangan lupa nanti malam Resesan Indonesia Dangdut bersama Ayu Ting Ting sebagai dewan juri. Dan informasi selanjutnya ini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting, dimana di sini Ayu Ting Ting mengucapkan happy birthday to my sis Novita Zaid. Semoga panjang umur, saya selalu banyak rezeki, makin sukses, semoga selalu bahagia, pokoknya amin ya robbal alamin. Wish you all the best untuk Dr. Novita Z. Dua sahabat seperti saudara ya, sehat selalu untuk Dr. Novita, sehat, sukses, dan semoga selalu lancar pekerjaannya, amin ya robbal alamin. Unggahan Ayu Ting Ting tersebut mendapatkan respon dari para sahabat dan komentar berdatangan nih ya. Tak bisa Mimin sebutkan satu persatu intinya. Terima kasih saya terhadap Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, dan ini juga kegiatan Mom Ayu Ting hari ini ya, berolahraga pagi nih. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan Insta Story Ayu Ting Ting hari ini. Dan hanya Ayu Ting Ting, di sini juga Mimin menginformasikan mengenai Insta Story Mom Ayu Ting dan juga Ivan Gunawan serta Denny Sumargo nih, yang menghibahkan adsennya yang lagi viral nih untuk keluarga Vanessa Angel dan juga Bibi, karena videonya lagi viral nih ya. Kontennya viral saat wawancara Vanessa Angel Denny Sumargo, adsennya akan saya sumbangkan ke keluarganya. Sekian dan terima kasih. Begitu pernyataan Denny Sumargo di akun Instagram pribadinya, karena kontennya saat berbicara dengan almarhum dan almarhumah sekarang lagi trending nih. Terima kasih Denny Sumargo, semoga amal dan juga kebaikan Denny dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, dilipatkan segala rezekinya dan dilancarkan segala usaha dan juga pekerjaannya. Insyaallah uang tersebut akan digunakan untuk kesembuhan dari anak Vanessa dan juga Bibi, yaitu Gala, yang hari ini masih sakit nih pemirsa. Dan inilah kondisi Gala saat ini, masih bersama suster dan juga pengasuhnya. Semoga sehat selalu untuk Gala, semoga menjadi anak yang soleh, amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan di isi Instastory Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan juga Deddy Sumargo hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua agar selalu sehat dan juga bahagia, dan tak lupa untuk berbagi. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak motor nongkrong dulu kita di kebun teh. Kebun teh yang tuh, kamu kenapa selalu videoin aku pas aku lagi jelek banget ya? Mie goreng kebun teh, satu paduan yang memikat plus suara truk berisik. Ini apa nih? Waduh, mau dong bang? Somai, makan somai di Lembang pakai bumbu kacang. Dia lihat mukanya dia pahit, pare dong.
mau beli ini tanah di sini. Lapangan basket di situ bangun ya, museum. Di sana pemerintahan kita rencananya. Cuma orang-orang ini ganggu. Kalau mau beli tanah di sini, Pak, bikin teh gampang, tinggal petik. Kurang lucu ya, kurungnya. Lo lihat Jo kalau sore kebun teh. Keren banget ya. Nikmat Tuhan mana lagi yang kudustakan. Eh hey, Jo, ulet Jo. Mana sih Bang? Jo, ini Jo. Mana? Goblok. Ini apaan Bang? Mana gue tahu, gue aja mau nanya. Botnya apa? Ketan bakar. Apa namanya? Colenak sama. Oh, colenak dicolek enak. Habis dibakar, kemudian habis itu baru. Baru apa Bang? Baru dibuang. Ada harimau. Hati-hati Bang, itu kesetrum Pikachu. Oh, ini Pikachu? Nggak nyetrum kan? Nggak. Oh, nggak kaplok doang. Nih, aman ya, Wak. Sekali lagi nggak? Tapi tampolin temen gue. Ini gue dongkat lagi nih. Tampol. Apa itu? Ada yang ngirimin video di dalam komplek. Dia lagi di kayak tanah kosong yang belum dibangun gitu. Itu siapa? Katanya Zoro, tapi ya nggak, dia lagi diambil. Zoro bukan tuh? Bijinya gede? Bijinya gede. Iya, tapi itu Zoro. Emang ada orang lain yang kehilangan kucing? Ada. Kucingnya warna kayak gini? Bang, lagi mau kesini, mau lihat dia. Coba lihat mukanya nih kucing. Suara ngeongnya sama. Zoro itu. Nanti kalau orangnya datang, dia call ya. Dia harus ngasih lihat bukti foto kucingnya dia. Kalau nggak, jangan dikasih. Iya, Bang. Iya. Oke. Aduh, makan Sunda nih emang paling mantap. Wih, tepuk tangan. Terima kasih, Kak. Sudah ditraktir. Buka dong. Claudia Sintabela. Buka. Sudah lihat. Claudia Sintabela. Bro. Bukan Zoro ya? Pak, bukan Zoro ya? Bukan. Bukan ya? Siapa? Milo. 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 Iya, kucing orang, Bang. Ada Milo. Anak motor. Nongkrong dulu kita di kebun teh. Kebun teh yang tuh. Kamu kenapa selalu videoin aku pas aku lagi jelek banget ya? Mie goreng. Kebun teh. Satu paduan yang memikat. Plus suara truk berisik. Ini apa nih? Waduh, mau dong Bang? Waduh. Somai, makan somai di Lembang pakai bumbu kacang. Tapi lihat mukanya dia pahit, pare dong. Gua mau beli ini tanah di sini. Lapangan basket di situ bangun ya, museum. Di sana pemerintahan kita rencananya. Cuma orang-orang ini ganggu. Kalau mau beli tanah di sini, Pak, bikin teh gampang, tinggal petik. Kurang lucu ya, kurungnya. Lo lihat Jo kalau sore kebun teh. Keren banget ya. Nikmat Tuhan mana lagi yang kudustakan. Eh Jo, ulet Jo. Mana sih Bang? Jo, ini Jo. Mana? Goblok. Ini apaan Bang? Mana gue tahu, gue aja mau nanya. Botnya apa? Ketan bakar. Apa namanya? Colenak sama ketan bakar. Oh, colenak dicolek enak. Habis dibakar, kemudian habis itu baru. Baru apa Bang? Baru dibuang. Ada harimau. Hati-hati Bang, itu kesetrum Pikachu. Oh, ini Pikachu? Nggak nyetrum kan? Nggak. Oh, nggak kaplok doang. Nih, aman ya, Wak. Sekali lagi nggak? Tapi tampolin temen gue. Ini gue dongkat lagi nih. Tampol. Apa itu? Ada yang ngirimin video di dalam komplek. Dia lagi di kayak tanah kosong yang belum dibangun gitu. Itu siapa? Katanya Zoro. Tapi ya nggak, dia lagi diambil. Lagi diambil. Zoro bukan tuh? Bijinya gede? Bijinya gede. Iya, tapi itu Zoro. Emang ada orang lain yang kehilangan kucing? Ada. Kucingnya warna kayak gini? Bang, lagi mau kesini, mau lihat dia. Coba lihat mukanya nih kucing. Suara ngeongnya sama. Zoro itu. Nanti kalau orangnya datang, dia call ya. Dia harus ngasih lihat bukti foto kucingnya dia. Kalau nggak, jangan dikasih. Iya, Bang. Iya. Oke. Aduh, makan Sunda nih emang paling mantap. Wih, tepuk tangan. Terima kasih, Kak. Sudah ditraktir. Buka dong. Claudia Sintabela. Buka. Sudah lihat. Claudia Sintabela. Bro. Bukan Zoro ya? Pak, bukan Zoro ya? Bukan. Bukan ya? Siapa? Milo. Milo. Iya, kucing orang, Bang. Ada Milo.